Bun, kemarin kakak cerita apa sih sama bunda? Cerita? Enggak, gak cerita apa-apa. Ah, masa? Kemarin ayah lihat bunda sama kakak serius banget ceritanya. Ah, masalah itu. Biasa cerita anak gadis ya. Cerita apa sih, Bun? Enggak ah. Bunda gak tahu boleh apa enggak cerita ke ayah. Ntar kalau bunda udah terlanjur cerita-cerita ke ayah, terus kakak marah gimana? Ayah kan ayahnya, bukan orang lain. Masa dia marah? Ih, ayah kayak gak tahu aja. Udah deh, terserah bunda. Ayah? Ayah marah? Ya udah, bunda cerita ya. Ceritanya nanti dulu. Ayah mau ke kamar mandi. Mas Ardi, kasih ya. Iya. Kelas, kok kamu bisa cepet sih nyampenya? Iya, tadi Mas Ferdi lewat jalan tikus jadi lebih cepet. Gimana sih Mas John? Yuh, aku mah manusia, masa lewat jalan tikus. Ya udah, makasih ya. Ya udah, yuk. Ya. Mari. Orderan di sini sepi ya, cuy. Aku mau jalan dulu ya, John. Eh, cuy, jangan dulu, kita jangan langsung pergi, manfaatin situasi, nyari orderan dulu. Udah dapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jak. Jak. Dari tadi Juli teh cemberut terus. Kenapa ya? Padahal saya teh ngerasa enggak ada apa-apa, Jak. Enggak ada salah lagi. Tadi pagi pas sarapan gak apa-apa. Iya, Jak. Saya juga udah nanya sama Yuli. Yuli jawabnya teh, gak apa-apa. Gak apa-apa gimana sih, lah. Orang tadi aja Kang Tisna nanya sama Yuli. Bibu, masa gak buat makan siang nanti? Terus yaudah Yuli jawab aja. Masak, tapi udah dihabisin sama Bang Ojok. Tapi gak sering-sering juga, kan? Ya emang gak sering sih, lah. Itu kan sebel aja kalau udah capek-capek masak. Ini yang ngabisin orang lain. Sampai. Ya udah tes, tadi omongin aja. Ya, ngomongin apaan sih lu berdua? Ngomongin lu! Ah, bel gedes! Lu berdua gak ada habisnya ngomongin gue! Masya Allah, Pur! Pur, enggak tuh! Ini mah lagi ngomongin saya! Alah! Bohong! Jak, emang gitu, Jak? Iya, Tis! Iya tuh, kan ngomongin gue kan? Ah, serah lu, serah lu! Ah, yang bener, Bun. Cuman itu ceritanya. Iya. Kakak cuma cerita soal temannya yang sekarang lagi nganggur dan kemarin nggak mau keluar kamar. Bisa tadi stres kali ya? Dia itu pacarnya. Bisa nggak cerita begitu? Ayah nggak mau kakak pacaran dulu, Bun. Nanti kerjanya keganggu. Ayah, dia itu bukan pacarnya. Cuma teman.